Hai semuanya, kembali lagi di channel Novel 330. 330. Kali ini kita akan bermain Minecraft lagi bersama adik saya yang bernama Naya, tapi dia belum masuk ke world sih. Kita main Minecraft di sini, saya mau nge-build ya di sini. Saya mau bikin tempat skyblock. Oh ya teman-teman, di sini saya pakai mod ya teman-teman, bikin skyblocknya biar tambah seru menggunakan paket perilaku, yaitu random or generator dibuat oleh Iril Team. Jangan lupa subscribe channel Iril Gamers. Dan nanti gua, bagi kalian yang mau download, saya akan sertakan linknya di deskripsi. Link videonya ya maksudnya, bukan link untuk downloadnya. Karena yang link untuk downloadnya pemiliknya yang punya. Aku akan baca deskripsinya. Addon ini mengubah mekanisme cobblestone generator menjadi random or generator. Sungguh overpower. Ingat ya teman-teman, jangan lupa di subscribe channelnya Iril Gamers. Lihat ini sungguh bekerja. Aku nyuruh orang subscribe, tapi aku sendiri nggak subscribe. Hahaha. Tapi aku mensubscribe-nya. Aku nggak. Gue mensubscribe. Lihatlah kok kita ngancurnya di sini. Bagi kalian yang sudah nonton videonya Iril Gamers pasti kalian tahu. Bagi kalian yang belum nonton, lihat ini. Kalau ngancurinnya enggak pas di tengahnya, dia akan jadi cobblestone, tapi lihat saat tepat di depannya berubah jadi lapis lazuli. Keren. Pikuk jadi emerald. Kau ingin mencobanya? Menghancurkannya? No. Aku membangi satu blok tadi. Enggak apa-apa. Berubah. Lihat, aku menghancurkan lagi. Tidak apa-apa. Tanah. Sudah aku perbaiki. Terima kasih. Oh iya, saatnya membangun skyblock. Help me. Kamu ngapain dong sama maju-maju lagi? Pelakon ini kreatif. Yeay. Kita akan mulai hari. Oh, tunggu. Sepertinya aku lupa pencet selalu siang. Ya, teman-teman. Yap, aku lupa selalu siang. Dan nanti kalau sudah mulai skyblocknya, baru nanti bisa ada malamnya. Ya kan? Nanti monster pada ngapain kamu sama keledai? Ngapain kamu mojok di situ? Keledai. Ya ini sebenarnya jadi apa? Emerald. Oh ya, nanti aku juga akan bikin pulau villager mungkin ya, biar kita bisa nge-trade biar emeraldnya berguna gitu. Berguna. Masa nanti emeraldnya cuma bikin blok aja kan, kayak pamer betul deh itu gunanya. Gunanya emerald block cuma untuk pamer, cuy. Ya kan? Soalnya emerald itu kan blok yang sangat-sangat-sangat berharga. Bisa dibilang dia lebih berharga dari diamond, tapi masih walaupun begitu masih lebih berguna diamond. Ya begitulah. Aku akan buatnya setinggi mungkin ya teman-teman. Ngapain dah kau naikin babi? Adik saya konyol sekali. Apa? Ngapain coba kamu naikin babi? Kenapa tidak ada kuda? Ya, keledai. Ya udah spawn kuda, kenapa? Ini lebih menyenangkan. Dah babi sama tinggal. Babi. Sempat jadi cobblestone redstone. Kau bukan babi yang kucari, ini babi yang kucari. Cing. Oh, no. Hey babi, apakah kau ingin mati di surga? Baiklah. Apakah kau ingin no. Lu harus ke surga.
Slime, kau mau jadi peliharaanku? Slime tidak bisa jadi peliharaan, oke? Okay? Yang benar saja dia tidak kecemplung. Hey babi, tuh. Oh ya, aku kan punya pancingan. Pakai niatnya mau ngebulet, malah mau mancing si babi. Mana babi? Ayo ke sini. Ayo. Pukul. Jangan pakai pedang. Jangan pakai pedang. Tunggu, kamu enggak. Enggak, aku enggak pakai pedang. Loh, kok dia mati? Sebelum dia masuk berenang. Ke... Ya udahlah, berenang saja. Aku akan buat skyblock, lanjutkan lagi. Help me. Kamu yang nyemplung sendiri tadi. Ini bikinnya berapa kali berapa ya? Mungkin 7x7x7. 2, 3, 4, 5. Yeay, 7. Oke, ini sudah 7 ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan tinggal sesuaikan. Udah, lalu bikin 7 cut, 7 lagi ke atas, makanya namanya 7x7x7x7. Yeay. Nah, terus habis itu kita nanti tanamin pohon. Benar kan? Kita tanamin pohon biar punya kayu. Oh ya, nanti ya, kalau kita sudah jadi skyblocknya kita bagi tugas. Kamu yang nambang. Kan nambangnya tinggal di situ aja. Nanti ada caranya kok biar itemnya gak nyemplung ke lahar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu sesuaikan. Lalu tutupin. Aku malas teman-teman pakai tanah biasa. Nanti ini blok rumputnya di tanah biasa kok, tenang saja. Aku malas ambil soalnya cuy. Lihat, aku keren. Gue naik tengkorak. Udah tengkorak tanpa pelana ya? Iya, kuda tengkorak kan tidak perlu pelana. Iya, tapi bisa dikasih pelana kan? Coba. Tidak. Oh, enggak bisa. Memang tidak bisa. Kan? Sayang sekali ya tidak bisa dikasih baju Zira. Kalau misalnya enggak bisa dikasih pelana kan harusnya bisa lah kasih baju Zira. Soalnya dia tulang-tulang. Soalnya dia cuma tulang-tulang aja, gampang mati nanti kan dia. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lalu sesuaikan. 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 Haruskah aku bunuh dia? Kuda tengkorak. Janganlah, dia kan tidak jahat. Kamu ngapain? Aku terperangkap. Kamu kan bisa terbang. Siapapun. Kamu kan bisa terbang. Aku tahu. Kenapa help me? Help me, aku terlalu jauh. Aku tidak bisa terbang sejauh itu. Benarkah? Ya, lihat aku jatuh. Kok bisa terbang? Aku jatuh. Kau tidak mengerti. Tidak mengerti apa, he? Perasaanku. Perasaanmu tentang apa? Kau sebenarnya tidak bisa terbang walaupun di mode kreatif? Bisa saja. Lihatlah wajahnya kayak polos betul dah. Apa? Wajahnya kayak polos banget dah. Fine. Iya, sebenarnya kau memang polos. Help me, kau mengurungku, tega sekali. Aku tidak mengurungmu, aku sedang sibuk membuat skyblock di sini, kau malah mengganggu. Oke, okay. Ayo kita nyalakan TNT. Jangan.
Kau pergilah bermain dengan babi atau semacamnya. Baik. Apakah kau tahu membangun skyblock itu kerja keras? Tidak. Jadi kau tidak percaya membangun skyblock itu kerja keras? Ini hampir jadi, cuy. Pulau pertama kita. Ya. Tolong aku dikejar domba. Kamu bawa kamu bawa gandum ya? Ya. Kenapa dikejar domba? No. Konyol banget dah dia. Nyemplung di lahar. Ini salah satunya kenyamanan aman. No, dia tetap mengejarku. Kau bilang tadi tolong kau dikejar jomba, baiklah. Hai domba. Ah, slime-nya gerak-gerak terus dah. Main-main mana aku dikejar domba, kamu yang dikejar tuyul. Lanjut membuat skyblock. Aku tidak butuh busur hilang untuk membuat skyblock. Nanti aku juga bikin pulau villager. Anaknya warna-warna. Warna apa? Biru. Peternakan domba di sini. Aku tidak tega jika apa tuh membunuh domba, tapi dombanya masih anak-anak, walaupun tuh bunuh karena ya kayak kasihan aja bunuh orang tuanya. Oke, di sini pulau pertama sudah jadi. Ambil bibit. Bibitnya pohon ek biasa. Brokoli. Bikin krim menyebutnya sebagai brokoli. Oke, sudah, ini ditanam di tengah. Wuih. Oh ya, betul aja ini 1 2 3. Jangan mengatakan 1 2 3. Oke, dia pas di tengah sudah. Oke, terus aku membutuhkan bone meal atau pupuk. Aku lebih suka menyebutnya sebagai pupuk daripada bone meal. Wow, tumbuh besar dia. Rame sekali, cuy, auto. Pohonnya tingginya tinggi sekali, dia lebih tinggi dari teman-temannya. Yang ini juga cukup tinggi. Di pulau pertama ini lihatlah pohonnya ada 5 dan ya lebat sekali. Nanti kok sudah jadi aku akan taruh tempat tidur di sini. Saat kreatif lalu tidur, biar spawnnya di situ. Kok nanti kok mati? Nah, terus hancurin kasurnya, buang kasurnya, ganti ke survival, dah selesai. Tinggal mainin. Setelah itu aku akan membuat pulau domba. Gue dikelilingi domba. Dikelilingi domba, makanya jangan bawa gandum. Tapi bagaimana cara aku agar dikelilingi domba jika aku tidak bawa gandum? Tadi kamu bilang tolong aku dikelilingi domba. Siapa yang bilang begitu? Aku bilang mau aku dikelilingi domba. Anaknya berwarna ungu, keren. Enggak kah? Main tuh. Emang warna apa sama warna apa yang kau kawini? Ungu dan biru. Oke. Masuk akal.
Oke. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Terus tinggal sesuaikan. Tunggu, bentar kah? Dan sekarang saatnya mencukur rambut domba. 4 5 7 apa tuh aja. Terus apa kau tidak tega membunuh ini yang berwarna? Yang berwarna aku tega-tega saja bunuh asalkan anaknya sudah dewasa. Tidak, anaknya masih ada satu anaknya yang masih bayi. Kok semuanya sudah dewasa ya? Aku tega-tega saja. No. Hampir aku pikir aku jatuh. Untuk apa? Kenapa sih kamu takut dulu jatuh padahal ini kreatif? Lihat nih aku jatuh. Aku jatuh. Aku mencemplung di lahar. Mencemplungkan diri di lahar tepatnya. Masuklah ke lahar lagi. Oke. Menuruti perintah. Semuanya. Sampai tenggelam. Ya, terkurung dah kau. Oke, apa? Kembali bekerja. Kau membebaskan diri rupanya. Tuh, di mana emang kita di kau? Oh, di situ. Laharnya hilang. Iya, memang laharnya hilang. Kuda. Itu cobblestone atau random or generatornya biar najalah di situ sebagai contoh. 2 3 4. Ups. 6 7. Akan 2 3 4 5 6 7. Apa yang kamu perbaiki? Ini rusak. Hei, dasar. Yang sebenarnya pakai tanah biasa bisa. Aku ini alasan yang tidak pakai tanah biasa, aku malas ambil. Oke, terima kasih sudah membantuku. Ups. Oh, tunggu biarin aja ngap. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Apa lagi yang bisa kulakukan? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Apa hal berguna yang bisa kulakukan? Membantu kumbangun. Tidak, itu membosankan. Benarkah itu membosankan? Baiklah, ini memang membosankan. Tapi ini episodenya spesial untuk ngebuild, teman-teman. Apa itu ngebuild? Ngebuild, itu artinya membangun. Membangun skyblock. Yeah. Yeah. Yang ini ada cabangnya, cuy. Bisa dinaikin. Pohon yang itu. Lihat pohon yang cantik. Aku juga akan bikin tempat skeleton nanti kan, pulau skeleton. Kok misalnya kita butuh tulang kan, apa perlu ku bikin pulau kucing? Dan baiklah, di pulau villager ada kucing. Dan tentu saja pulau villager akan ku kasih pagar ya, biar villagernya nggak mati. Wow, tinggi sekali. Aku suka membuat bermacam pohon. Ya, ini pulau domba. Mungkin ini di sini pulau dombanya, ini dombanya kuwarnai aja deh. Atau tidak usah. Entahlah, aku bingung. Oh iya kan ada spawnernya. Membuat skyblock itu memang lama, teman-teman. Sungguh kerja keras. Apa kalian bilang? Hey, coba dipercepat aja. Kan ini belum bisa mempercepatnya. Lagi pula kan nih episodenya spesial untuk membangun, teman-teman. Caranya adalah satu.
terserah, 2 terserah lagi, 3 terserah, 4 terserah, semuanya terserah. 1 2 3 1 2 3 4 usah ini sudah ngebolong ya. 1 2 3 pohon. Oke, di sini aku mau cari spawner. Ini dia kemunculan monster. Terus akan kuambil telur domba. Atau munculkan domba. Ups, ini ya. Domba yang ini. Haruskah aku menghancurkan ini? Jangan. Langsung muncul 3. Dah. Dasar jangan biarin. Dah. Mungkin aku akan buatnya begini biar munculnya banyak. Kalau begitu kok perlu tempat yang lebih. Tidak usah seluas itu. Enggak apa-apa dombanya jatuh, yang penting kita tetap bisa dapat wool-nya. Bukan kayak itu yang terpenting. Udah biarin aja sudah mereka jatuh. Ada yang mau jatuh tuh teman-teman tuh, hampir jatuh dia. Jangan dijatuhin, biarin dia jatuh sendiri. Domba yang ini teman-teman benar-benar sudah di ujung maut sudah. Oh iya, mungkin aku akan taruh peti di sini. Adikku mendapatkan pesan, sebuah pesan dari temannya atau lebih tepatnya dari sahabatnya yang bernama Sila. Kenapa jangan, nama harusnya tidak, harusnya nama disamarkan. Baiklah, terserah kau saja. Aku sudah taruh di situ. Oke. Oh ya, peralatan. Di sini aku akan taruh beliung besi juga. Ya, walaupun itu ada yang harus pakai beliung. Dan dia mengetik. Sahabatku. Oke, sudah aku taruh pickaxe. Mungkin aku harus kasih kapak juga ya, teman-teman, untuk nebang nih pohon. Terserah. Oke, kapaknya kapak besi juga. Terus saatnya membuat pulau sapi. Kalian dengar itu teman-teman, pulau sapi. Bagaimana bisa? Baiklah, ini sudah cukup jauh. Sudah enggak nyampe. Oke. Sudah siapkan di sini. 1 2 3 lalu di sini 1 2 3. Oke, siap. 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. Mungkin sebaiknya tadi aku tidak usah kasih tahu saja sih sahabatku. Iya. Pokoknya aku punya saudara bernama Naufal dan Ata. Oke, baiklah. Baiklah, karena sudah bunyi Dek, ku word sekarang juga. Iya. Dan ya, kau harus ke tempatku. Sebentar.
Iya. Masih loading. Iya, aku tahu. Apa mas... aku terlalu teriak berkeras? Berkeras kan? Keras. Ayo cepatlah keyword ini kan. Cepatlah. Aku ada di atas. Baiklah, ada di bawah. Teleportasi saja. Halo. Woi, aku tadi sudah di sini. Ya kan. Dah semuanya, segitu dulu ya video saya untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dah.